ini udah 200.000 rupiah. Ini juga gede-gede ya, warnanya udah putih banget. Tentunya ada sertifikat remaja. Udah murah mas ya. Jadi burung ini udah kondisi, jadi udah aman. Nggak setiap case ada. Oh, tadinya dari 8. Stok masih, ya saya mau kenceng. Black throat, warnanya merah-merah banget. Udah murah juga. Kalau ini yang si, ini panca warna impor 450. Ini harganya, ini kan ada mulus, ada bogel, makanya dijual murah. Murah avatar total jalan berapa? Udah murah meriah. Ya, udah murah meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini dua sekawan lagi berada di pasar burung pramuka, dan kita lokasinya ada di parkir mobil ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, pasar burung pramuka ini ada di Matraman, ngikutnya Jakarta Timur. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberikan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita masuk bangkris parkir burung di lantai 2. Kita terakhir ke sini sekitar 15 hari yang lalu, sekitar 2 minggu ya. Untuk jalan masuknya dari sini, ini tangga yang pertama. Dan kita naik ke tangga yang kedua. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam om. Ini gimana mas kabarnya mas hari ini? Alhamdulillah baik om. Untuk kios mas hari ini ada burung apa aja mas? Oh, stok selalu full. Burung dari burung bahan, burung gacoran, burung impor, burung lokal, ada. Jadi komplit ya? Komplit. Bisa melayani kirim sampai kemana? Kirim udah normal seluruh Indonesia bisa. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Kalau untuk COD Jakarta dan sekitarnya. Kalau ada untuk pertama juga? Tukar tambah bisa. Sarannya burungnya mulus, ya ada yang cacat. Saran saya kalau mau tukar tambah burung bawa ke kios langsung nego. Ya, siap, langsung kita pantau aja mas ya. Silakan om. Pertama dari jalak suren mas. Iya. Ini anakan udah mandiri atau belum? Anakan mandiri. Harganya 250. Pasti udah lumayan cukup besar-besar mas ya om. Ya kan? Stok lagi banyak juga ya. Oh banyak. Terus ke atas nih untuk yang jalak putih. Jalak putih ada sama hibrid belum? Ini yang putih dulu mas. Ya. Harganya berapa itu putih? Tapi udah mandiri kasih 33. Pasti juga gede-gede ya? Gede-gede. Yang hibrid yang mana sih? Hibrid itu ada 3 ekor ya. Ini hibrid. Iya. Antara putih sama suran. Ini sama? Sama. Harganya berapa nih? Harganya kasih 5,5. Tapi udah pada mandiri kan? Udah mandiri. Terus yang di dalam hibridnya apa aja lagi? Hibridnya itu doang. Oh cuma ini aja ya? Sekarang ke yang jalak putih lagi, tapi yang dewasa mas ya? Dewasa. Harganya dewasa berapa nih? Dewasa kasih 48. Itu juga sebagian burung udah pada ngeker-ngeker ya? Udah tua-tua. Jadi emang burung-burung dewasa ya? Iya. Kalau dipisah mungkin udah? Oh, dipisah pasti gacar-gacar. Oke. Ini ke bawah untuk yang jalak suren. Jalak suren sama putih om. Ini jalak surennya udah ngedeker-ngedeker juga? Deker-deker juga om. Harganya berapa itu? Harganya kasih 425. Emang burung udah gacar-gacar juga? Udah gacar-gacar om. Sekarang ke bagian bawah mas, ini ada jalak Bali. Iya. Dewasa, remaja. Dewasa om. Ini sepasang atau gimana? Sepasang. Berapa malam terpasang? Terpasang kasih 38. Tapi burung ada sertifikat ya? Oh resmi om. Ini kalau sebelah sama? Sama dewasa. Oh, warnanya udah putih banget. Iya, kalau dewasa warnanya putih banget om. Terus yang jantan jambulnya panjang mas ya? Iya. Sekarang bagian dalam mas, ini yang masih remaja? Masih remaja. Harganya per pasang berapa? Per pasang kasih 26. Tentunya ada sertifikat juga resmi. Ya? Ini sebenarnya sama? Sama. Jadi untuk pilihan lagi banyak mas ya? Oh banyak om. Sekarang ke jalak Hong Kong. Iya. Ini udah ternak lokal atau impor? Udah ternakan. Udah pakai. Oh pakai. Iya. Ini remaja ya? Remaja om. Harganya? Harganya kasih 1,5. Oh 1.500. Iya. Ini sama sebelahnya? Sama. Stok lagi banyak juga mas ya? Full. Terus poster juga tuh gede-gede om, besar-besar ya. Iya. Sekarang kita ke jalak Hongkong lagi mas. Iya. Tapi yang dewasa nih ya. Dewasa om. Kalau ini lokal atau impor? Itu impor. Dia nggak pakai ring ya? Nggak pakai ring. Harga jualnya berapa sih? Harganya kasih 18. 1.800. Iya. Pada bunyi burung mas ya. Pada gacor, bunyi gacor. Om. Ini sama sebelahnya. Sama. Oh jinak juga ya. Jinak. Ini kalau dibeli terus dipisah-pisah. Oh, pisah pada gacar-gacar om. Nah, jelas-jelas. Apalagi yang tengah ini nih. Gacar banget dari tadi mas ya. Iya. Sekarang ke bagian yang digantung mas. Iya. Itu jalak suren sepasang. Sepasang om. Berapa sepasang? 1 juta. Jadi udah hari ini emang jantan betina mas ya. Pasangan om dari sananya.
Ini kalau sebelah apa lagi nih? Putih. Oh, sepasang juga? Sepasang juga. Berapa nih putihnya? Putih sama 1 juta. Oh, 1 juta juga? Iya. Ya. Jadi kalau di ternak, udah jelas emang... Udah jelas jantan betina ya? Nggak bakal berantem. Ini jelak Hongkong, Mas? Jelak Hongkong sepasang. Berapa nih? Sepasang kasih 38. 38? Iya. Ini juga burung kelihatannya emang udah gacor, Mas ya? Udah gacor, udah bertumbuh rayu terus. Iya, karena emang burung-burung udah dewasa mapan. Iya. Ini yang dibahas untuk yang penampakan jalak mawar. Iya. Ini termasuk burung impor, Mas ya? Impor. Ini satu pasang? Satu pasang. Berapa, Mas, sekarang? 800 ribu. Udah murah, Mas ya? Udah murah banget, tuh. Ini dulu kan per ekor murah-murahnya 7,5 ya, kan, Mas? 7,5, iya. Ada yang 800 ya? Iya. Sekarang udah sepasang 800 ya? 800. Sekarang ke bagian dalam, Mas. Iya. Ini jalak Rio-Rio. Jalak Rio-Rio. Dijual berapa sekarang? Jalak Rio-Rio kasih 125. 125? Oh iya. Ini selain buah udah makan pur. Pur mau, buah mau, Om. Berlanjut, Mas, ke burung jagal Papua. Iya. Tapi yang blorok ya? Yang blorok, Om. Yang banyak penggemarnya yang blorok. Iya, blorok. Harganya berapa sih? Harganya yang mulus 12, kalau yang bondol kasih 11. Tapi ini lagi dorong, Mas, ya? Iya, pada dorong. Jadi burung-burung udah kondisi ya? Udah kondisi. Ini dikasih makan apa, Mas? Pelet lele. Ini sebelah sama stoknya? Sama. Jadi memang lagi banyak ya? Banyak, Om. Yang hitam emang nggak ada? Hitam ini ada, Om. Ini yang hitam? Iya. Oh, mulus banget, Om. Mulus banget, Om. Gede banget aja? Iya. Ini harganya berapa nih? Itu 14 makan topsong, Om. Kalau kalau udah nggak doyan, makannya topsong. 1.400 udah topsong? Iya. Jadi udah aman lah ya? Udah aman. Bukan pelet lele lagi? Bukan pelet lele, topsong, Om. Ini makanya udah dipisah, Mas ya? Iya. Mulus banget. Emang cuma satu ekor nih? Yang bahan ada dalam, Om. Ini yang dalam untuk yang bahan, Om. Jadi belum makan pur. Belum, makanya pelet lele. Harga jualnya 12.5. 1.250. Iya. Tapi dia kalau di alam buah atau serangga, Mas? Dia serangga. Oh, serangga. Iya. Ya kalau emang ada, syukur-syukur tetap dikasih serangga. Iya. Sebelah paling pojok, oh, ini Bio Papua. Ini untuk di pramuka nggak setiap kios ada ya? Iya. Berapa, Mas? Bio Papua kasih 800 ribu. Tapi burung kelihatan cukup anteng ya? Anteng ya, burung udah tandeman semua deh. Udah makan pur? Udah makan pur. Ini sebelahnya sama? Sama. Jadi masih ada stoknya ya? Masih ada stoknya. Sekarang kita ke burung beo tapi anakan ya? Anakan mandiri, Om. Oh, tadinya dari suapan? Dari suapan udah mandiri. Jinak, disuapin mau, jadinya suruh mandiri mau. Biar jinak ya, disuapin ya, lah ya? Suapin. Harganya berapa sih? Harganya kasih 18. Ya, jadi kalau mau dilatih ngomong ya dari ya, kayak gini, Om. Ya. Persis banget ya? Iya. Ini kalau udah gede kayak gini, Mas, dikirim paling jauh bisa kemana nih? Oh, kalau ini bisa semua, Om. Kemana aja bisa ya? Bisa. Masanya udah mandiri. Ya. Yang penting ongkir? Ongkir ditanggung pembeli. Oke. Okay. Nah, ongkir cocok, dikirim kemana cocok. Siap. Burung juga gede banget ya? Iya. Sekarang ke burung yang dari Papua lagi, Mas. Iya. Ini ada burung cucak emas. Cucak emas, Om. Mulus banget tuh. Oh, mulus ada, bondol ada, Om. Yang mulus dulu berapa nih? Yang mulus kasih 600 ribu. Oke. Okay. Kalau yang bondol kayak gini kasih 5,5. Tapi dia selain buah udah makan pur mau. Makanya sirtu hijau udah lahap banget, Om. Cuman kalau memang ada, ya alangkah bagusnya dikasih buah, Mas. Iya. Kalau ada ya, Mas. Dia warnanya lebih mewah. Oke. Okay. Ini kalau bawah apa lagi? Itu cucak emas yang dari Sorong. Bukan cucak emas dong. Cucak pantai. Mulus banget juga. Iya. Burungnya gede lagi ya? Iya. Harganya berapa nih? Harganya kasih 700 ribu. Udah dikasih pur juga? Itu makanya leopard hijau. Oh, leopard hijau. Iya. Ekor juga mulus-mulus. Mulus, mulus, Om. Ini yang di luar atas ada pitohi ya? Iya. Dari Papua lagi, Mas. Papua lagi. Harganya berapa nih mulus? Harganya 700 mulus, kalau yang bondol kasih 6,5. Ini udah dipisah, udah mulai bunyi atau? Udah mulai bunyi, Om. Ini ada. Juga sama, bondol ada, mulus ada. Jadi masih ada pilihan ya? Iya. Sekarang kita ke beranjangan apa, Mas? Iya. Beranjangan MTB, Om. Harganya berapa? Harganya kasih 23. 230? Iya. Stok masih, ya lumayan ya? Lumayan, Om. Yang di bagian dalam, Mas. Iya. Ya, beranjangan tapi impor ya? Iya, kalandra. Tapi masih muda tuh? Masih muda. Harganya berapa sih? Harganya kasih 9,5. 950? Iya. Ini untuk pilihan lagi lumayan banyak juga, Mas ya? Banyak, Om. Ya. Udah pilihan jantan-jantan. Ini pilihan jantan? Iya. Burung juga kelihatan cukup sehat-sehat ya? Sehat-sehat, Om. Ini kalau ke atas? Sama, Om. Sama ya, sama oriental. Udah pilihan jantan juga? Pilihan jantan juga. Harganya berapa sih? 1.200. Ini kalau orang yang ya duitnya adalah
silakan dibeli, terus dibeliin hawi atau fan lah ya. Iya, lebih mewah gitu. Cepet, cepet gak? Ini kalau ini cepet loh. Iya. Terus dia suaranya mau kenceng mas. Iya. Ini sama sebelahnya. Sama. Jadi banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Sekarang kita ke beranjangan yang cukup mewah mas ya kategorinya ya. Ini ada Mongolian. Mongolia lak. Jenis kelamin? Kelamin jantan. Harganya Mongolia lak kalau nggak sih? Mongolia nota 5.500. 5.500. Iya. Ini beserta sangkarnya atau hanya burja nih? Itu burja. Kalau sama kandang tak yang nambahin gopek kok. Ini soalnya sangkarnya masih baru dong. Masih baru ya. Iya. Berlanjut mas ke stok burung black throat. Iya. Ini jenis kelamin? Itu jantan dong. Harga jualnya berapa nih? Harganya kasih 6,5. Tapi ini ternakan lokal atau impor? Udah ternakan lokal, Bandung. Oh Bandung. Iya. Ini sama sebelahnya? Sama om. Jadi masih banyak pilihan ya? Banyak pilihan. Ini nggak ada yang betinanya mas? Betinanya nggak ada om. Cuma minta dikirim yang ya, jantan aja. Ke bagian atas mas. Yang warnanya merah-merah banget ya? Merah-merah merona. Saya mau yang klasik dewasa dulu jantan ya. Klasik dewasa kasih 5.7. Tapi ini burung-burung masuk udah gacor. Udah gacor om, dipisah pasti gacor. Karena keterbatasan kandang jadi dicampur ya. Iya. Ini ada dilutnya juga kayaknya. Double dilut om. Oh double dilut. Iya. Harganya double dilut berapa? Double dilut kasih 8,5. Udah gacoran juga. Udah gacoran juga. Ini sekarang udah terjangkau banget. Udah terjangkau om. Karena dibanding peternakan pada berhasil. Iya. Ini kalau sebenarnya untuk yang klasik sama dilut. Dilut. Iya. Tapi terlalu jantan ya. Terlalu jantan. Harganya gimana mas? Harganya sama kasih 33. 330. Iya. Sekarang udah murah juga ya. Murah. Ini sebelah, oh ini betina. Betina. Ini klasik sama dilut. Klasik sama dilut. Harganya gimana mas? Harganya 150. 150.000. Iya. Oh, ini sebagian lagi pada ganti bulu. Ganti bulu. Kalau ini apa lagi? Itu double dilut betina. Betina. Iya. Seri tertinggi nih ya. Iya. Harganya sekarang berapa sih? Harganya 400.000. Udah murah juga ya. Iya. Ini jadi buat teman-teman yang pengen beternak reviskin ya, silahkan tinggal mengikuti orang-orang itu. Ya. Kalau ini udah betina udah siapan om. Harga sama. Enggak yang ini dulu mas nih? Itu sama dilut. Oh, ini sama dilut. Nah. Kalau ini usia apa nih? Itu yang betina udah mewah-mewah om, udah cantik-cantik. Iya. Ini udah mapan banget nih. Iya. Harga sama? Harga sama 150. Sudah murah meriah ya. Iya. Berlanjut ke Gold Amadin mas. Iya. Ini yang warna hijau ya. Warna hijau. Harganya gimana? Harganya kasih 1 juta per pasang. Sepasang 1 juta. Iya. Tapi ini burung udah dewasa. Udah dewasa om. Stok masih oke lah ya. Oke. Ini sebelah untuk Gold Amadin yang warna kuning ya. Warna kuning. Berapa mas pasang? Per pasang kasih 13. Ini burung impor yang ya kurang lebih 1 tahun yang lalu dan ini baru turun lagi. Turun lagi dia, kalau impor bagusnya gitu om. Jadi ini harganya stabil. Stabil ya. Iya. Terkecuali nanti udah bisa diternak udah mudah. Iya. Kalau udah orang Indonesia ternak, wah ugal-ugalan ternak semua. Iya. Kayak resiskin tadi ya. Iya. Ini kalau ini silver gimana mas silver? Silver kasih 18. Ini sepasang ya? Sepasang. Jadi yang sebelah kanan ini sama yang tengah ini ya? Iya. 1,8 sepasang. Sepasang. Tapi ini burung udah dewasa. Mas ya? Udah dewasa. Oke. Kalau ini untuk yang apa? Biru ya? Biru ya? Iya. Ini juga termasuk warna lumayan mewah mas. Iya. Tahun kemarin belum turun. Sekarang turun. Turun. Ini sepasang. Sepasang. Berapa nih warna biru? Sepasang 18 sama. Tapi ini tinggal masing-masing tinggal sepasang atau masih ada stok? Oh masih banyak om. Oh, masih ada. Jadi ini buat contoh aja. Okay. Udah dewasa juga ya? Udah dewasa. Ini sebelahnya ada burung Munesiski ya? Iya. Jantan betina? Itu jantan. Harganya? Harganya kasih 700 om. Masa burung udah jadi? Udah apa? Jadi dong. Oh burung jadi? Nah itu malah kemabung. Ini buat penomakan masih sama burung impor lagi. Itu gelatik Himalaya ya? Iya om. Berapa mas gelatik Himalaya? Gelatik Himalaya nota 1.700.000 om. 1,7. Iya. Ini buat masteran suaranya. Oh masteran mewah dong. Mewah ya. Iya. Ini sama sebelahnya.
Sekarang ke bagian dalam lagi, Mas. Ada anis kembang ya? Anis kembang, Om. Ini harga jualnya berapa nih? Harganya kasih 350 jaminan jantan, Om. Tapi dia burung-burung udah mandiri dah. Udah mandiri total, ya? Total ring ngepres, Om. Ring ngepres semuanya. Iya. Jadi kalau ring ngepres ya kalau di ganti ring nanti enggak bisa. Enggak bisa. Nah, patah kakinya. Kakinya dipotol dulu. Nah. Oke. Okay. Terus kalau yang ini? Itu anis jantan, ring singa raja sama bungsu. Ari singa raja sama bungsu? Iya. Harga jualnya berapa nih? Harganya kasih 1 juta. 1 juta rupiah? Iya. Jadi udah bergaransi memang jantan. Ring jantan. Om. Ini sebetulnya? Pancel warna impor cuma lagi mabung, Om. Jantan apa tidak? Itu jantan. Harganya? Udah kasih harga 450 ya, Pak. Pancawara impor 450. Iya. Udah murah-meriah banget, Mas. Iya, Om. Karena tinggal satu dan lagi mabung. Lagi mabung. Jadi bukan karena burung sakit, bukan. Bukan. Itu yang di atas ada imporan lagi, Mas. Iya. Ini robin jantan apa tidak? Robin jantan, Om. Harganya? Harganya kasih 12, Om. Emang tinggal satu ekor? Oh, banyak di luar, masih banyak. Oh, jadi masih ada pilihannya. Nah, kalau yang betina 800.000. Oh, jadi mau nyari yang jantan ada, betina pun ada. Tergantung requestan ya. Iya, Om. Berlanjut, Mas, ke stok Bumi Mini. Iya, Om. Ini ya. Iya. Jenis kelamin? Jantan, Om. Harganya berapa sih? Itu cuma yang dada coklat, Om. Bukan yang dada putih itu. Bukan. Harganya berapa nih? Harganya 14, Om. Jadi lebih murah, Mas, ya? Lebih murah, tapi memang suaranya lebih melan yang dada putih. Iya, terus kalau yang ini dia agak lebih lama bunyi. Lama, sih, kalau bunyi putus-putus, Om. Terus emang dia mentalnya kurang ya? Kurang. Makanya harganya. Nah, ini yang murah. Orang-orang jual dipromoin 15, apa kalau sini enggak promo 14. 14 ya. Jadi pembeli harus lebih jeli ya. Iya, sama-sama Tiumi atau Bumi Mini. Iya. Beda dadanya, beda suara kaya. Oke, jadi silahkan biar penonton menilai sendiri. Iya, Om. Tapi yang dada itu nggak ada. Kemarin datang 20 langsung habis. Cepet banget ya. Cepet banget. Sekarang ke bagian bawah, Mas. Iya. Ada burung Huame atau Buambi ya. Iya, Om. Tapi mulus, Om. Paruhnya juga nggak nyonyor ya. Iya. Stok hari ini ada berapa ekor, Mas? Oh, masih lumayan ada 20 ekor ada. Itu tentunya ada jantan, ada betina. Ada jantan, ada betina. Harganya gimana, Mas? Harganya kalau yang jantan 24, kalau yang betina kasih 23. Nah, ini untuk teman-teman mau yang nyari Wambi tinggal datang aja ke sini, Mas. Iya, Om. Ini sama kan? Sama. Ini juga sama ya? Sama. Jadi lagi banyak pilihan hari banyak, ini. Banyak, Om. Burung juga udah enggak terlalu gerabang. Oh, enggak. Burung udah mulai anteng-anteng, Om. Sekarang ke bagian atas, Mas. Iya. Burung impor lagi. Iya. Kok seonggong pipi putih ya? Pipi putih. Jenis kelamin? Kelamin ini yang betina, Om. Harganya berapa betina? Harganya kasih 17. Tapi udah mapan? Udah mapan, Om. Stok betina ada berapa? Oh, ada banyak, Om. Tapi jantannya ada? Jantan ada, paling ujung itu jantan. Oh, iya. Depan juga. Yang jantan berapa nih? Jantan kasih 24. 2,4? Iya. Udah mata bunyinya ya? Udah, entah kalau di sini lebih pancing langsung bunyi, Om. Oke. Stok lagi banyak juga hari ini? Banyak. Segede. Terus yang diturunin, Mas, ini ada pok songkong pipi hitam ya? Pipi hitam. Ini pertama ada tulisan saya, maksudnya betina? Ini jelas betina, Om. Udah ada suaranya betina. Di sini kalau betina jual betina, jantan jual jantan. Betina berapa nih? Betina kasih 1,6. Burung udah anteng ya? Udah anteng. Stok ada berapa ekor betina? Betina ada 4 ekor. Betina ada pilihan? Iya. Ini yang jantan? Yang jantan. Gede banget ya? Beda banget. Burung juga lebih gede. Iya, super banget lah. Iya. Harganya jantan berapa? Harganya kasih 28. 28? Iya. Yang jantan ada berapa ekor? Jantan ada 3 ekor. Oh, jadi masing-masing ada masih ada pilihan ya? Iya. Ini ada pok sewo, kuih putih tapi blorok, Mas, ya? Iya. Ekornya juga putih sama tuh. Putih, sayap putih, ekor putih. Harga ini jantan betina? Betina. Harganya berapa nih? 2 juta. Ini buat yang nyari pok seongkong putih-putih blorok ya? Iya. Tapi burung udah mapan? Udah mapan, Om. Nah, ini yang di atas ada pok sejambul Thailand. Iya. Jenis kelamin? Jenis ini sepasang, Om. Oh, sepasang ada? Oh iya, naik. Berapa sepasang? Sepasang 23. 2.300.000? Iya. Stok ada berapa pasang, Mas? Oh, 3 sepasang, Om. Oh, 3 sepasang. Iya. Jadi udah gak ada pilihan ya? Gak ada pilihan. Dia udah lama belum turun lagi, Mas? Belum turun lagi.
Sekarang kita berlanjut ke stok burung kacer, Mas. Iya. Informasi yang kiriman dari mana, Mas? Kacer ori Pontianak, Om. Yakin, Mas? Yakin. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Kalau saya, kalau nggak Pontianak, nggak main, Om. Dari dulu nggak pernah ngambil yang pernah, nggak pernah. Karena apa ya, main kacer itu kayak jual es, kayak es. Kalau Malaysia kayak es, habis nggak habis, 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 habis nggak habis, habis. Iya. Itu jadi kalau pedagang lu udah paham, Mas. Oh ya. Gede banget deh, gede, paronya kobel. Ini harganya berapa sih? Yang mulus kayak gini kasih 27, kalau yang bondol kasih 2,5. Itu sebenarnya, Mas, antara misalkan Pontianak nih, iya, terus sama yang impor Malaysia itu diapanya preferensi, Mas? Bedanya itu dari badannya, kalau orang dipegang kelihatan, Om. Tapi kalau orang awan jarang, jarang megang itu udah kelihatan, Om. Nggak kelihatan. Iya. Ini udah berapa hari, Bro? Di sini baru 2 hari, Om. 2 hari? Iya. Ini udah makan pur? Kalau kasih leopard hijau aja. Oh, halus lah ya. Iya. Cuman burung-burung kayak ini tetap serangga ya? Tetap serangga. Tapi betinanya ada? Betinanya kosong, Om. Terus kalau ini ada kacer... Oh, bulung. Bulung, Om. Ini tapi betina ya? Betina. Ini habis mandi burung? Habis mandi. Harganya berapa nih? Harganya kasih... Betina kasih 600 ribu. Udah makan pur? Udah makan pur. Stok ada berapa? Ada 4 ekor. Sama ini sebelahnya sama ya? Sama. Tadi karena habis mandi jadi kelihatan hitam banget, Mas. Iya. Ini kalau udah kering kayak gini agak keabuan ya. Iya. Jantannya ada? Jantannya kosong, Om. Ini sebelahnya kapas tembak. Iya, Om. Yang dari mana, Mas? Kapas tembak dari Aceh. Harga jualnya? Harganya yang mulus kasih 37, kalau yang bondol kasih 3,5. Ini kapas tembak juga? Sama. Stok ada berapa ekor, Mas? Oh, masih banyak, Om. Oh, masih banyak. Oh, iya. Ini juga ada ya? Atas itu ada yang disini, kapas tembak semua. Yang di atas? Iya. Sekarang ke opir paruh tebal. Iya. Ini berapa, Mas, opir paruh tebal? 90.000. Udah makan pur? Udah makan pur. Ini opir jambunya nggak ada? Nggak ada, Om. Yang di samping atas ke gudang apa nih? Pocang Bali, Om. Berapa, Mas, harganya? Yang mulus 27, yang bondol 2,5. Selain itu udah makan pur? Pur total udah deh, nggak mau buah. Stok lagi lumayan banyak ya? Iya, aman. Sekarang yang dikeluarin dari burung cucak hijau. Iya, Om. Ini informasi kalau cucak hijau ini kiriman dari mana sih, Mas? Aceh, Om. Ya, bodinya besar atau gimana, Mas? Gede, Om. Coba tanggungin, Mas, lah. Iya. Mereka, Mas. Ini baru datang atau udah berapa hari, Mas? Baru datang. Oh, iya. Gede banget, Mas. Iya. Ini kan ada mulus, ada bondol tentunya, Mas, ya. Iya. Harganya mau gimana, Mas? Kalau yang mulus 62, kalau yang bondol kasih 58. Kurang lebih stok ada berapa ekor? Ada sekitar 40-an. Dari sebanyak itu, Mas, nggak ada yang terbang gitu? Nggak ada, Om. Biasa-biasa. Emang musimnya lagi? Lagi musimnya. Oh, lagi musimnya. Iya. Oke. Tapi ada yang kayak PH atau apa gitu? Nggak. Sini semua, Om, mainnya. Iya. Jadi nggak ada PH-PH-nya? Nggak pakai PH-PH-nya. Daripada nanti jadinya pada betina lah. Iya, takutnya urusan dua kali, Om. Balik apa gitu. Iya kan, ditukar lah ya kan. Iya. Oke, jadi biar yang real-real aja lah. Real aja. Oke. Sekarang kita ke burung imporan lagi, Mas, ya. Iya. Ini lagi banyak banget stoknya tuh. Iya, banyak, Om. Kita juga jantan ya. Jantan. Sekarang harganya berapa, Mas? Yang jantan, body gede ini kayak kasih 1,6. 1.600. Iya. Tuh, dari ujung situ sampai situ ada burungnya semuanya. Semua, semuanya. Semua, ya. Jantan semua lagi? Jantan semua. Ini betinanya nggak ada? Betinanya 1 ekor, Om. Oh. Ini udah dipisah burung jadi atau udah rajin atau? Hasil tukar-tukaran, Om. Oh, jadi rawatan lah ya? Iya. Harganya berapa nih? Harganya kasih 13. Tapi termasuk belum terlalu dewasa banget ya? Belum. Iya kan? Dia selama masih ada kuning-kuningnya ya? Iya. Emang cuma 1 ekor nih? Cuma 1 ekor. Terus kalau yang kayak sebelah kayak gini? Ini jantan gator. Oh, udah rajin gini dong? Iya. Harganya? Harganya 18. Yang seperti ini ada berapa ekor? Ada 3 ekor. Oh, jadi ada pilihan ya? Iya. Ini hanya burja atau full set? Burja. Sekarang ke cucak jungkol lagi, Mas. Iya. Ini jantan ya? Jantan dong. Harga jualnya? Harganya itu 800. Cucak jungkol jantan 800.000. Iya. Ini kenapa murah, Mas? Oh, itu agak habis dikejar maling dia. Oh, nafasnya los-losan. Iya. Jadi kalau burung kayak gini faktor apa sih, Mas, ya? Ya kadang makan calak, makan kupu itu. Bisa jadi ya? Iya. Intinya karena los-losan jadi jantan 800.000. Iya, 800.000. Bisa nego. Ini pun hanya 1 ekor ya? Cuma 1 ekor. Sekarang yang dikeluarin ada cucak aroma, Mas, ya? Iya. Ini yang pertama maksudnya dewasa remaja? Dewasa gacoran, Om. Hasil ternakan atau hutan? Hasil ternakan. Harganya, Mas, berapa nih? Harganya kasih 7.500. Ini peserta sangkarnya atau gimana, Mas?
Nah, sangkarnya boleh. Ini burung karena ternakan jadi nggak terlalu yang gerabak, Mas. Iya. Ini kalau yang hutan, wah, wah, gubuk-gubuk kok. Udah membuat mabit ya. Iya. Ini yang hutan belum ada turun, Mas. Belum ada, Om. Padahal peminatnya banyak banget ya. Banyak. Ini sebelah ada cucak rawa lagi. Iya. Dewasa remaja kan? Itu dewasa, Om. Terus ini harganya berapa sama? Harganya murah ya, Om. Hasil tukar-tukaran kasih 4.800. Cak cungko dewasa 4.800. Iya. Cungko rawa ya? Cak rawa. Ini tapi bukan karena minus atau sama? Bukan, mulus semua. Cuma karena hasil tukeran. Hasil tukeran. Makanya dijual murah. Iya. Hmm. Ini pun yang kayak gini cuma satu ekor. Cuma satu ekor. Ini yang kayak remaja atau anak kan nggak ada, laku kosong, Om. Sekarang kita berlagi ke stok burung Mure Avatar. Iya. Ini masih agak terotol ini, Mas. Itu, ya kan? Iya, sekarang masih ada terotolnya. Tapi jantan, Mas. Jantan. Harganya Mure Avatar terotol jantan berapa nih? Itu kasih 825. Tapi udah makan pur, Mas? Udah, ya itu leopard kuning aja, Om. Oh, leopard kuning. Nah. Masih muda berarti, Mas. Kan? Ini sebenarnya untuk yang dewasa lah, dewasa sama aja. Tapi oh, harga sama. Iya. Ini dari sebanyak ini nggak ada yang betina, Mas? Nggak ada, Om. Karena rata kalau avatar jantan, Om. Emang keluarnya turunnya jantan gitu. Iya. Ini yang dipegang apa lagi nih? Oh, ini agak kurus sedikit. Tapi jantan. Jantan. Harganya berapa nih? Harganya kasih 500.000. Murah avatar 500.000. Iya. Karena agak kurus sedikit ya. Iya. Makanya dijual murah. Iya. Ini pun hanya satu ekor. Cuma satu ekor. Berlanjut, Mas, ke ya. Burung Mure Avatar lagi. Iya, Om. Tapi yang betina ya? Betina, Om. Ini burung sudah pada mapan-mapan. Sudah pada mapan-mapan, Om. Klawu-klawu, mapan-mapan. Ini harganya berapa nih? Murah banget sekarang, Om. Cukup 300 ribu. 300 ribu rupiah? Iya. Udah murah meriah ya? Murah meriah. Ini jadi peternak udah pada makmur kayaknya. Udah pada makmur, udah banyak ternaknya. Udah banyak, makanya tuh. Stokmu lagi banyak banget. Banyak banget, Om. Dan ini ekornya mulus-mulus semuanya. Mulus-mulus semua. Iya kan? Kalau di Indonesia kalau masalah buat ternak udah berhasil sekali, berhasil semua, berhasil semuanya. Ntar harga langsung turun. Kayak tadi kan siskin, Mas ya. Iya. Berlanjut lah, Mure trotolan ya. Trotol jantan, Om. Oh, ini jantan. Iya. Harganya berapa? Harganya yang grade B, Om. Grade B. Iya, grade B, grade kecil. Ya. Jadi Mure trotol dari pengepul memang ada grade-grade ya, Mas. Iya, ada, Om. Ada B, ada C, ada A, ya, ada A super. Ini jantan loh, mudah metalik semua. Iya. Tapi grade B. Grade B. Ini harga jualnya berapa sih? Harganya cukup 650. 650? Iya. Udah murah meriah juga ya? Murah meriah, Om. Ini cuma yang grade? Grade B. B. Iya. Karena ada grade A-nya, Mas, ada. Ya? Yang jantannya grade A? Iya. Coba yang grade A ditangkepin, Mas. Salah satu dan dua ekor. Iya, bisa, Om. Ini grade A semuanya ini? Grade A semua, Om. Ini buat penampakannya, Mas, ya? Iya. Emang beda banget bodinya. Beda banget, Om. Ekornya juga beda. Iya. Panjang ekornya beda, ya? Iya. Ini yang grade A harganya berapa, Mas? Grade A kasih 850. 850? Iya. Emang beda nota, beda kualitas? Beda harga, ya? Beda kualitas, Om. Oke. Jadi, buat teman-teman yang biasa beli 650, iya. Itu emang udah... Di sini saya nyediain, jadinya mau 6,5 ada, kalau yang grade A super yang 8,5 ada. Ada juga gitu ya. Jadi ada pilihannya, Mas, ya? Ada pilihannya. Yang dikeluarin, Mas, ini ada murah trotol lagi ya? Iya. Ini untuk yang gimana, Mas? Itu yang terafretasi, Om. Terafretasian? Iya. Harga jual, Mas, harganya berapa? Harganya kasih 900 ribu. Ini karena burungnya emang udah dipisah-pisah, jadi emang dibuka kelihatan cukup faktor-faktor, Mas. Iya, Om. Oh, ini sama? Sama. Lah, prestasi juga? Iya, cuma ada 3 ekor, Om. Oh. Jadi di sini tergolong komplit, Mas, ya? Iya. Yang grade B ada, grade A ada, ya. Terus yang terah prestasi pun ready, ya? Ada. Sekarang kita ke Mure Batu, Mas, yang dikeluarin. Ini tadi sebagian udah mulai pada bunyi ya. Iya. Ini burung emang baru datang atau udah berapa? Baru datang kemarin, Om. Hari kemarin? Iya. Masih baru banget ya. Iya. Ini ekor berapa sih kurang lebih? Ekor 19. 19-an? Iya. Terus ini harganya mau berapa, Mas? Harganya kasih 1,7. Tapi, Mas, ini sebenarnya burung ini dari sana udah... Oh, dari sana burung udah pada gacor, Om. Gacor-gacor. Nah. Ini karena burung baru datang ya? Iya, baru burung baru datang. Jadi masih adaptasi biasanya.
Dan kalau tadi yang paling pojok ini udah mulai bunyi ya? Iya om. Sama yang pojok itu tuh. Ini harga sama semuanya? Sama semua. Ekor sama semua ini ya? Sama semua. Jadinya kalau burung dikirim videonya gini om. Pada gacor-gacor. Oh di sana ya? Iya, nah baru dikirim gitu. Ya. Tapi di sini belum kondisi. Oke. Sekarang kemure batu lagi mas. Iya. Yang di atas untuk yang mure-mure gimana sih mas? Itu ekor 20 pada matung om. Pada matung di sini. Iya. Alhasil cuma ngasih makan doang. Ngasih oman 2-3 bulan om. 3 bulan. Nah. Ini sekarang harganya berapa sih? Harganya 1,5. Tapi sebenarnya burung-burung ini tadinya gacor-gacor. Oh gacor-gacor om. Cuma karena lagi mabung aja ya. Iya. Nanti kalau di sini udah mulus. Malah enak. Beda, harganya beda lagi. Iya. Ini tinggal dibeli di master gitu ya. Ini ada murai batu lagi mas ya? Iya. Ini satu pasang atau gimana? Satu pasang om. Tapi yang jantan lagi mabung ya? Lagi mabung. Tadinya ekor berapa mas? Tadinya ekor 20. Tapi udah pernah produk ini? Udah pernah produksi, lagi mabung dijual om. Harga jualnya berapa nih? Kasih sepasang 2 juta aja om. 2 juta rupiah per pasang? Iya. Udah murah juga mas ya? Iya. Ini betina ekor berapa nih? Betinanya ekor 13. Yang dipegang ada murai batu lagi mas ya? Iya. Ini apa? MH cuma dipakai ring om. Udah hutan tapi dipakai ring? Oh iya. Udah makan pur? Udah pur total. Harga jualnya berapa nih? Murah om, kasih 900 ribu aja. MH 900 ribu rupiah? 900. 900? 9. Itu panjang banget ya? Iya. Ini udah tinggal ngelanjutin aja. Tinggal ngelanjutin aja. Oke. Ini pun hanya satu ekor? Cuma satu ekor. Berlanjut ke tok burung perkutut mas ya? Iya. Ini perkutut apa nih? Bangka om. Maksudnya crossing atau ori bangkok? Ori bangkok. Harganya? Harganya kasih 100 ribu. Tapi burung udah dewasa? Udah tua-tua. Nah, ini ada tulisannya ya? Iya. Kok lagi banyak juga? Banyak, om. Ini kalau yang ini apa lagi? Itu cemani sama silver, om. Ini silver ya? Iya. Silver berapa nih? Silver itu 120. Tapi udah dewasa? Udah dewasa. Ini silver juga? Silver juga. Silvernya bagus-bagus, om. Warnanya hampir kayak golden. Iya. Tadi saya pindah, saya ngeliat kayak golden ya? Iya. Ini yang ini tengah apa nih? Itu cemani. Berapa nih cemani? Cemani 130. Burung dewasa juga? Dewasa juga. Ya, jadi buat teman-teman pemula kalau main perkutut disarankan yang udah dewasa. Dewasa ini, om. Jadi biar nggak rawan ya? Iya. Ini kalau putih-putih apa nih? Ini putih kapas om. Oh kapas? Iya. Jadi ekornya tuh? Ekornya bersih banget om. Iya. Harganya berapa nih putih kapas? Harganya yang dewasa itu 600 ribu om. Oh, ini dewasa? Dewasa. Pilihan pun lagi banyak mas ya? Banyak om. Ini perbedaannya nih. Oh, nah, saya tangkepin yang kapas. Ini perbedaannya mas ya? Iya, ini yang kapas bersih banget. Bersih banget, ini yang putih lurik. Ya. Yang putih lurik berapa nih? Putih lurik 180. 180? Iya. Ini udah dewasa-dewasa? Udah dewasa juga. Jadi mau kapas ada, putih lurik pun ada ya? Ada. Terus kalau yang lagi apa nih? Itu Majapahit. Majapahit berapa nih? Majapahit kasih 200 ribu. Dewasa juga? Dewasa juga. Jadi untuk perkutut lagi lumayan komplit mas ya? Iya om. Sekarang kita berlanjut sok burung murai batu lagi mas ya? Iya. Oh ini black tail ya? Iya. Atau ekor hitam ya? Iya om. Harganya berapa sih? Harganya 1,6. Tapi burung gimana? Maksudnya udah burung? Burung udah bunyi om. Udah bunyi? Iya. Sampai ke kaki-kakinya hitam semuanya ya? Iya. Ini pun emang cuma satu ekor mas? Cuma satu ekor om. Emang kalau black tail jarang ya? Iya. Ini yang dikeluarin ada cucak kine tapi jantan mas. Jantan om. Berapa nih harganya mas? Harganya 32. 320. Iya. Ini bahannya sama? Sama om. Burung kelihatan cukup sehat ya? Iya. Ini sebelah ada teladekan laut tapi betina mas ya? Betina om. Berapa nih betina? Udah 40 ribuan. 40 ribuan? Nah. Udah pada makan pur? Udah makan pur total. Ini sebagian, ada 5 ekor. Sebagian lagi apa namanya? Pada mau ganti bulu mas ya? Iya. Ini yang paling atas untuk yang jantan? Jantan. Berapa nih yang jantan? 180. 180? Iya. Udah makan pur juga? Udah pur total. Ini murah meriah mas. Iya. Ini paling bawah ada burung anis merah. Iya. Mau hutan atau ternakan? Ternakan om. Harganya? Harganya itu 200 ribu. Anis merah 200 ribu. Nah, matanya tapi. Matanya satu. Gimana sih? Nih, ini kacara. Oh, 200 ribu rupiah. Iya, 200 ribu. Sebelah doang tapi ya? Iya. Sebelahnya? Aman. Oh, aman. Ini karena katarak dijual 200 ribu. Iya. Oke mas, ini untuk reviewnya cukup ya? Iya. Informasi ke depan yang atur itu berapa lagi? Yang besok mau ready itu semua jenis perkutut sama semua jenis jala, more, sama kapas tenda, KIJ.
Jadi akan lebih komplit lagi ya? Lebih komplit lagi om. Ini tadi harganya udah net atau masih nego? Ada yang sebagian udah net, ada yang sebagian udah net. Bisa nego. Ini terima kasih banyak mas ya. Iya om. Mudah-mudahan bisnis Mas Aris semakin jaya. Amin om. Terus semakin banyak pelanggan mas ya. Amin. Oke teman-teman, itu tadi kurir hari kemarin bisnis Mas Aris yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai 2. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak kemerahnya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.